ini ternyata sudah terjual nih teman-teman. Informasinya dibeli sama Mas Bagas. Nah, ini Mas Bagasnya ini teman-teman. Nanti kalau teman-teman minat bisa japri-japri nomornya Mas Bagas. Nanti nomornya saya cantumkan deskripsi video. Non-poil. Non-poil teman-teman. Ini warnanya juga keren, ini merah marun. Ini kalau sudah mandi bersih, wah ini marunnya lebih kelihatan. Kaki-kaki depan belakang oke teman-teman. Teracaknya juga bagus. Loh, maneman ya, Mas. Oh, maneman. Ha nggih. Paling mung dirapekke nganune tok, Mas, tali tekalung niku nggih. Jos. Dari Pasar Sapi Amber Ketawang teman-teman. Pasar yang buka 5 hari sekali di Pasaran Jawa Pahing. Kita bergeser di sebelah sini. Ini ada Bakalan dan Detan Super. Ini Mas Raka ini yang dapat dari pasar ini teman-teman. Ada Bakalan jenis simental. Ini tadi informasinya dari Kang Yono ini teman-teman. Kang Yono bawa superan. Terus tadi sempat tanya saya Pak Priyo berangkat atau enggak. Kayaknya juga enggak berangkat. Terus akhirnya ditawarkan ke Mas Bagas. Dan akhirnya deal. Ditawarkan pinten ini Mas? Itu 26. 26 juta teman-teman. Nego. Tereng poel nggih? Non-poel. Non-poel teman-teman. Ini warnanya juga keren, ini merah marun. Ini kalau sudah mandi bersih, wah ini marunnya lebih kelihatan. Kalau sudah bersih, jos, kaki-kaki depan belakang oke teman-teman. Teracaknya juga bagus. Non-poil, panjang, tinggi teman-teman. Dari bagian atasnya juga lebar. Dari Kang Yono ini yang bawa tumben-tumbenan nih Kang Yono bawa bakalan-bakalan ini. Top. Terus nek sing niki Mas, ditawake pinten? 2,5 2,5 Paling bolong sasinan ono ya Mas ya? Nggih, ada. 8 bulan ada. Kalau dilihat dari tanduknya itu paling sekitar 8-9 bulan teman-teman. Kalau yang ini paling sekitar 1,5 tahun. Keren. Ini kakinya juga bagus. Depan belakang kakinya tulangannya besar-besar teman-teman. Terus bagian pantat itu juga apa? Bulat. Sebagian atas itu juga lebar. Kalau yang ini model-model kayak gini mah bisa besar nih. Kepalanya juga porem guaneng. Kayak di apa keluh maneman ya Mas? Oh maneman. Ah nggih. Paling mung dirapekke nganune tok Mas tali tekalung niku nggih. Kalau masih umur-umur segini maneman teman-teman kalau dikeluh. Nanti dimandikan bersih wah tambah ganteng lagi. Kita lihat dari bagian belakang. Jos, artinya istimewa. Ini sementara perdetan paling bagus nih teman-teman tuh pada pagi hari ini. Soalnya tadi waktu pagi di pagi hari itu belum ada yang berani mendekat karena harganya terlalu tinggi. Mas Udin Jenggot aja sampai gak berani teman-teman untuk nego-nego.
sementara baru dua ya mas ya? Iya. Baru dua. Eh dua es nganu iki. Enggak kaleng-kaleng ini. Dua ekor ini tapi super-super semua, teman-teman. Jos. Kakinya juga istimewa nih, teman-teman. Kayaknya ada kepalanya tuh ada sedikit Jawa-Jawanya sedikit, tapi keren. Malah justru lebih apa ya, kakinya lebih kokoh, teman-teman. Boleh minta kontaknya mas? 085-640-935-253. Mas Bagas dari Tempel, Sleman, teman-teman. Kalau misalnya minat bisa jabri-jabri. Kalau di kandang ready sapi kurbanan enggak mas? Enggak mas. Enggak ready bakalan, ya? Cuma bakalan ya? Oh, enggak ready sapi kurbanan, teman-teman. Hanya bakalan-bakalan super-super. Kalau pemasarannya paling cuma di Mundilan aja mas ya? Di Mundilan sama di rumah ya? Iya. Dan teman-teman kalau main ke kandang juga boleh, nanti boleh Kang Senan sama Mas Raka atau Mas Bagas, nanti minta Sherlock. Dapat 2 ekor pagi ini, teman-teman. Oke, kita lanjut, kita jalan-jalan. Ikuti terus. Ini kita bergeser, teman-teman, di sebelah sini. Ini kayaknya punya Pak Seno atau Mas Latif ini. Ini kayaknya untuk pesanan kurbanan nih, teman-teman. Pesanan kurbanan. Ini ada bakalan ya, sudah masih masuk ke pedetan ini. Keren. Wah, ini kaki-kakinya jos ini. Cuman masih kelihatan kotor. Jadi apa ya? Masih belum kelihatan bersih. Tapi ini kalau sudah dimandikan, sudah mungkin dikasih sedong merah, pasti lebih ganteng lagi nih, teman-teman. Ditawarkan 22 juta wah keren ini, kaki-kakinya jos, minus kotor ya pak. belum dibersihkan ini, kalau sudah bersih wah tambah guaneng, tambah sedong merah gitu ya pak. Wah ini yang sekarang boleh apian ini yang semangin. Keren ini. Ini masih kelihatan muda banget. Kaki-kakinya istimewa, teman-teman. Ini masih apa ya? Masih belum isi, masih rawan. 22 juta, teman-teman. Nanti kalau teman-teman minat, nanti bisa jabri-jabri nomornya Mas Atip, anaknya Pak Seno. Nanti nomornya saya cantumkan deskripsi video. Kalau dari bagian belakang ini kelihatan tinggi banget ya, teman-teman. Sapinya tinggi. Jos. Ini malah bisa jadi jumbo ini, teman-teman. Ini kita bilang ini kemarin, kita akan ngasih tinggi. Oh, ini kita bilang ini kemarin.
Oke, kita lanjut jalan-jalan teman-teman.